Karena itu ya, karena itu sepenuhnya di bawah keputusannya di hak dari FIFA, paling kita ya hanya bisa memberi, meyakinkan bahwa kita sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan ada pilihan terbaik untuk Indonesia. Apapun keputusan, apapun kejadian ini harus kita ambil hikmahnya dan kita harus terus bekerja lebih keras, segera melupakan namanya kesedihan, segera melupakan namanya kekecewaan untuk segera bangkit menongsong masa depan yang lebih cerah.